DPD Hanura NTT Riva Figa berkesempatan melakukan penanaman secara simbolis tanaman cabai. Bersihkan dia punya rumput saja, yeah. Yang Bapak siram diri sendiri. Jadi kenapa dia sukses? Jadi tidak butuh tenaga yang terlalu itu. Tanaman cabai ini sendiri merupakan salah satu usaha dari Ketua DPC Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanes Ngongo. Artinya hasil jualan jagung itu bisa beli satu. Jadi kita di sini tanam tanam tomat beli babi. Dan beli babinya, yang punya rumah babinya dan pemiliknya sendiri. Saya di sana juga begitu, sama karena beliau ini. Saya kerja kebun, saya punya 6 hektar lebih di Kilong. Iya. Dalam kesempatan itu, Riva Figa menyebut bahwa menanam tomat adalah salah satu hal yang perlu ditiru oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Dirinya pun mendorong para pengurus Hanura di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bisa mengembangkan hortikultura sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi ini orang lain itu jual tanah, jual tomat, saya tidak, jual tomat dan tanah. Angkat lebih tinggi, coba bisa angkat lebih tinggi dulu. Oke, kita tanam. 1, 2. Ya. Kan baru dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya, Pak Yohanes Ngongo, dalam rangka memberikan motivasi, ya, baik kepada seluruh kader dan juga memberikan contoh kepada seluruh Ketua DPC yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa sebagai pimpinan itu harus mampu melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, sehingga kita bisa bergerak membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, seperti apa yang dilakukan ini. Pak Joni selalu melakukan, kalau gubernur kita menanam jagung, panen sapi, tapi Ketua DPC Hanura Sumba Barat Daya menanam tomat, panen babi. Mengapa harus panen babi? Dengan menjual hasil tomat, membeli babi, babi dipelihara, dibesarkan, kotoran babi itu dijadikan lagi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Ini sesuatu pemikiran yang luar biasa bagi seorang Joni Ngongo yang bisa memberikan contoh
tidak hanya kepada kader Hanura, kepada masyarakat Sumba Barat Daya untuk meningkatkan ekonomi atau pendapatan per kapita mereka.